sekali nggak bisa keluar kayak taraweh kayak gitu kan. Terus kayak lebaran pun mungkin kalau aku kan kebiasaan di keluarga aku tuh mau puasa aku nyekar ke makam, terus nganter-nganterin makanan ke setiap keluarga, dan lebaran pun kayak gitu nyekar ke makam kayak gitu kan. Ya, mungkin kalau untuk tahun ini yang nggak ada nyekar-nyekaran gitu kali ya. Jadi lebih spesial nggak sih kan? Ya, namanya sama apa suami kan baru, tapi malah puasanya kayak gini. Oh iya, kalau misalkan hari apa lebih spesial sama suami pas puasa ya aku lebih spesial gitu. Tapi kalau misalkan kayak apa namanya melihat pandemi kayak gini ya bingung gitu loh. Ngerti nggak sih kayak spesial karena punya suami, tapi nggak spesialnya karena kita nggak bisa melakukan kegiatan Ramadan seperti biasanya gitu. Gitu kan ngerti nggak sih kayak gitu lah gitu. Sholat tarawih juga sempat akan di itu dia sementara tidak ada di mana. Kalian sendiri merasa ada kurang nggak sih? Sedih lah pasti, sedih sebagai umat Islam kita sedih banget karena adanya pandemi ini. Cuman kita mau gimana pun nggak bisa melawan apa yang sudah diperintahkan oleh pemerintah kan. Karena jangan so tau, karena itu tuh karena udah diatur dengan MUI-nya lah segala macem. Jadi kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah kita jadi warga negara yang udah tadi sama negara. Semoga pandemi ini cepat selesai, amin. Jadi kita semua bisa kerja sama lain, bisa melaksanakan semua pekerjaan dengan semangat dan semangat. Neng, Cio, kamu gimana nih? Kan ada beberapa yang cancel atau gimana? Oh, beberapa udah batal semuanya, semuanya batal. Pas April harusnya aku ada beberapa job yang keluar kota gitu. Tiba-tiba ya satu batal kayak gitu, aku ya udahlah masih ada yang lain. Kedua batal, ya udah masih ada yang lain. Ketiga masih ada yang lain. Empat kali mau kesana-sana, ya udah batal semua sih, ya udah gitu. Jadi TV pun di, kayak ulang tahun gitu kan batal-batal semua kan. Sekarang tuh ulang TV nggak ada acara gitu, jadi ya udah. Total kerugian dari yang pembatalan semua sio-sio sekitar berapa? Nikmatin aja apapun itu. Mungkin kalau misalkan dihitung-hitung rugi, mungkin yang ngundang malah rugi ya liat. Karena mereka udah sponsor seberangkatnya udah tentu. Kalau kita kan sebagai penyanyi ya belum dibayar ya, siapa yang rugi? Saking kangennya sampai bikin challenge. Iya, saking kangennya sampai bikin challenge sih. Sengaja sih. Ya, pada itu kenapa kan kita nggak mau show atau gimana ya? Enggak, jadi kan itu emang lagi hits gitu kan, lagi banyak yang sekarang beras itu. Nah terus kayak aku sama suami tuh kayak kepikiran gitu, ya tapi apa ya udah kita main. Selamat Ramadan 14 Hijriah. Ya, semoga di Ramadan tahun ini semua masalah di negara ini cepat selesai. Kita bisa menjalankan Ramadan dengan amin. Terima kasih.